Okay, ya. Kalau yang belum, silakan diinstal, download filenya. Saya akan coba jelaskan ya. Ini saya rekam ya. Jadi nanti Anda bisa pelajari lagi. Ya, saya pengen jam 8:30 Anda bisa coba apa namanya otak-atik arsitekturnya gitu ya. Oke. Jadi gambarannya yang akan kita bahas ya datasetnya. Oke, pertama adalah kalau Anda lihat apa namanya saya sudah upload ini di LMS ya. Jadi yang akan coba kita kenali ya, coba kita kenali adalah tulisan tangan di mana tulisan tangan ini terdiri dari angka ya, dari angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 ya. Berarti ini jatuhnya kepada klasifikasi ya. Classification di mana outputnya di sini kita bedakan 10 tipe ya. Klasifikasi dengan 10 tipe. Kemudian banyaknya data, kita memiliki 70.000 data. 70.000 data di mana 70.000 data ini kita bagi dua menjadi 60.000 data. Ini adalah data latih ya. Data train, data latih. Kemudian 10.000 lagi, 10.000 data ini adalah data validation atau data testing ya. Ada yang bilang data testing, kalau di sini dibilangnya data validation ya. Oke. Nah, datanya seperti apa? Datanya adalah seperti ini. Ya, jadi tulisan tangan itu akan disimpan dalam apa namanya piksel yang ukurannya adalah 28 piksel ya, dikalikan dengan 28 piksel ya. Nanti ini dua dimensi ini ya, dua dimensi data ini akan kita rubah menjadi satu dimensi ya. Jadi nanti kita bikin flat ya, yang dua dimensi ini kita bikin flat, maka nanti akan ada 28 ke 28 ada 784 piksel dan ini akan menjadi inputan ya. Jadi inputnya sebanyak 784 inputan. Ya, kalau sebelumnya kita hanya dua inputan, kalau di sini kita pakai 784 input. Nah, datanya gimana, Pak? Datanya adalah nilai dari 0 sampai 255. Kalau Anda lihat di sini, tingkat kehitamannya di sini. Jadi kalau 0 itu putih gitu ya. Jadi nanti yang disimpan di sini, data di sel di sini itu datanya 0 gitu ya. Nah, kalau yang hitam seperti ini, maka ini datanya 255 gitu ya. Kalau yang agak abu-abu seperti ini, katakanlah datanya berapa di sini? 96 atau 128. Gitu ya. Jadi, datanya diambil dari 28 piksel ke 28 piksel, di mana masing-masing ini adalah menyimpan tingkat kegelapan dari tulisannya. Paham ya di sini ya? Jadi nanti di sini ada 784 input, masing-masing akan menyimpan nilai dari 0 sampai 255. Kalau 0 ini putih, kalau 255 hitam. Maka di antaranya bisa gray, bisa macam-macam. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Coba. Bisa ya, kita lanjut. Nah, kemudian nanti arsitekturnya kalau di sini, contoh di sini, yang awal hanya ada satu hidden layer, tapi nanti bisa kita tambahkan. Kita bisa tambahkan ada dua hidden layer atau tiga hidden layer. Nah, maka arsitekturnya seperti yang kalau kita bahas kemarin-kemarin, minggu kemarin yang kita bahas. Kalau di sini arsitekturnya adalah 784, kemudian 64, kemudian 10 gitu ya. Ini adalah arsitektur yang akan kita bahas. 74 ini adalah input layer-nya. Jadi ada 784 input layer. Ya. Kemudian 64 ini adalah hidden layer. Dan hidden layer-nya di sini hanya dibikin satu saja. Nanti bisa kita tambahkan. Dan di sini adalah output layer-nya. Output layer-nya. Kayak gitu ya. Ini adalah arsitektur dari apa jaringan akan kita bahas malam ini.
784, 64 sama 10. Oke. Okay. Nah, kemudian ini ada sedikit pembahasan tentang generalized deep learning ya. Walaupun kalau di sini yang dibahasnya adalah yang dikatakan sebagai deep learning, kalau di sini dikatakan sebagai deep learning, minimal ada tiga. Ada tiga layer di hidden layer-nya. Ada tiga apa? Jadi kalau yang kita buat itu masih tergolong multi-layer perceptron yang biasa aja, gitu ya. Oke, nanti yang kita bahas yang pertama ini yang dense, fully connected ya. Jadi arsitekturnya dia nyambung semua. Jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4 katakanlah input layer-nya, kemudian di sini kita punya 1, 2, 3 ya, atau 2 lah seperti ini. Maka yang dikatakan dengan fully connected adalah setiap node di sini terhubung dengan setiap node sebelumnya. Ya, jadi node di hidden layer ini dia punya koneksi dengan layer sebelumnya. Seperti itu. Ya. Ini yang dikatakan sebagai dense, ya. Atau fully connected, ya, fully connected ANN gitu ya. Oke, okay. Nah, dari sini kita langsung ke prakteknya. Jadi arsitekturnya mudah-mudahan Anda bisa pahami. Arsitekturnya berapa tadi? Arsitekturnya adalah 784, 64 sama 10 ya, 10 10 neuron di output layer. Nah, saya akan cepat saja supaya Anda bisa praktek. Oke, saya pakai Jupyter Lab aja. Di sini saya sudah merun di sini ya TensorFlow-nya. Ya, nah yang kedua di sini ya saya coba di sini kita gunakan data yang tadi. Ini adalah data yang tadi yang 70.000 data tadi ya, yang 70.000 data lah tadi. Ini akan kita ambil secara online. Ya, kita ambil mnist ini nanti di sini dengan perintah mload data di sini. Kita akan ambil data secara online. Kemudian nanti datanya kita akan berikan ya di tuple di sini ya. Kita bagi menjadi dua ya. Ini adalah data trainnya. Ini adalah data testingnya atau data validnya. Ya, jadi output dari fungsi ini ya. Output dari fungsi ini adalah seperti ini. Nah, katakanlah ada dua tupel, kalau di Python konsepnya tupel. Kemudian masing-masing tupel ini akan terdiri dari dua elemen seperti ini. Nah, nanti di sini ibaratnya ada yang namanya input ya. Ada yang namanya input, ada yang namanya output. Ya. Nanti input dan output ini terbagi menjadi dua, ada yang input output di data latih. Ada input output di data testing ya, data testing. Yang tadi kita katakan ini adalah 60.000 data, ya ini adalah 10.000 data. Nah, nanti setiap inputan dibagi menjadi dua. Ada X train ini adalah inputnya dan Y train ini adalah outputnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham bisa kita diskusi ya, bisa bertanya. Oke, nah sekarang kita running aja ya. Di sini sekarang saya running di sini. Ini adalah proses mengambil data ya secara online. Kemudian kita pisahkan menjadi data train dengan data testing. Kemudian kita pisahkan menjadi data train inputan. X itu menunjukkan inputan, Y itu menunjukkan output. Silakan Anda run. Ya, silakan Anda run. Oh, sudah ya, cepat ya. Mungkin karena saya sudah melakukan sebelumnya ya. Kalau belum nanti kelihatan prosesnya ya. Oke. Oke, kita lihat di sini, kita panggil ukurannya extensive ya, kita lihat, silakan Anda run. Oke, kemudian kita lihat juga Y train-nya. Oke. Ya, saya bahas sedikit di sini. Ya, jadi tadi kita sudah tarik datanya, kita simpan di extrain. Jadi nanti kita punya empat variabel di sini ya, ada extrain, ada ytrain, ada xvalid, ada yvalid.
Nah, di extrain ini kalau kita lihat save-nya, ukurannya, kita panggil atribut di sini, maka dia punya 60.000 data tadi dengan ukurannya 28 kali 28. Ya, kemudian Ytrain dia hanya satu dimensi saja. Ya, jadi Ytrain itu nanti isinya apa? Ytrain itu misalnya 0, apakah 0, apakah 1, apakah 2 gitu ya. Seperti itu, ya. Jadi Anda juga bisa ngecek X-valid sama Y-validnya ya. Nah, kemudian kita run lagi berikutnya. Di sini kita pengen lihat Ytrain ya. Jadi di sini konsepnya adalah Ytrain adalah output di data train ya, saya tulis deh. Ya. Ya. Jadi Ytrain ini adalah output di mana di data latih ya, data train ya. Data latih, maka kita ingat data latih kita isinya adalah angka dari 0 sampai 9. Di sini kita hanya mengambil 12 data ya. Kita hanya mengambil 12 data awal. Ya, maka nanti isinya adalah Ytrain ini data indeks ke 0 sampai data indeks ke 11. Kayak gitu ya. Ytrain di sini kita ambil maka berarti dia list ya. Atau array nanti kita lihat tipenya. Maka kalau saya run ini, kalau saya run, silakan di run ya. Nah, kalau Anda lihat di sini dia ditaruhnya di array, outputnya sebagai array. Ya, maka kalau Anda lihat di sini ini adalah indeks ke-0, ini adalah indeks pertama, indeks kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11 ya. Yang indeks ke-12-nya tidak include ya, dari 0 sampai 11. Berarti ini adalah 11 data pertama di mana outputnya adalah 5, 0 dan selanjutnya. Nah, kemudian di perintah selanjutnya kita bisa lihat representasi dalam image-nya. Ini kalau kita run dengan perintah seperti ini, ya kita lihat di sini kita ambil range-nya 12 berarti 0 sampai 11. Di sini kita ambil extrain-nya ya, K-nya dia muter nih kalau mau dibahas bisa sih. Ya, ini range-nya ini isinya adalah 0 sampai 11 ya. Jadi K-nya muter dari 0 sampai 11, 0, 1, 2, 3 sampai 11. Nah, masing-masing putaran dia akan mengambil extrain berarti input ya. K-nya berarti dari 0 sampai 11. Nanti kita cek apakah sama dengan di sini. Kalau kita run, maka ini adalah inputnya. Ya, kalau Anda lihat di sini 8 data pertama ini adalah data train-nya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi ini 5 ya, ini adalah 5, ini adalah 0, ini adalah 4, ini adalah 1. 9 dan selanjutnya. Kata karena tulisan tangan orang kan beda-beda. Gitu ya. Jadi ini adalah inputnya. Kemudian input ini dikenali ya, kita kasih label ini adalah 5, ini adalah 0, ini adalah 4. Itu yang dimaksud dengan classification. Kalau clustering enggak kita ada outputnya. Ya, oke. Okay. Nah, dari data ini kita punya 60.000 data train ya. Kita akan coba masukkan ke jaringan saraf tiruannya. Ya, nanti minggu depan kita bisa diskusi. Kalau Anda kurang paham materi malam ini, saya akan coba upload di YouTube-nya, Anda bisa ikuti lagi. Ada bagian-bagian yang Anda kurang paham, kita bisa diskusi minggu depan ya. Saya malam ini coba sampaikan. Mudah-mudahan setengah 10 selesai. Kayaknya sih enggak ya. Ya, kemudian kita lihat di sini ini ada X valid save ya. Ini adalah data testingnya. Kita lihat ukurannya. Ini ya yang tadi saya bilang ada 10.000 ya. Kemudian Y validnya juga sama ya. Kemudian ini data testing ya. Ini Anda bisa ganti nanti nilainya. Kalau di sini data testingnya ini, data validnya ini kita ambil yang indeks ke 0 ya. Silakan dihafal. Ya, ini angka berapa nih? Angka 7 ya. Jadi silakan Anda catat ya. Ini nanti akan kita jadikan sebagai bahan testingnya. Ya, Anda bisa rubah ya, atau nanti saya rubah deh sekarang ya. Misalnya saya rubah di sini data validnya kita ambil data yang ke tanggal berapa sekarang? Ke
ke-16 ya. Kita ambil yang ke-16. Oke, ini angka berapa nih? Ke-9 ya. Oke, nah di sini kita ambil x validnya, kita ganti dari 0 jadi 16. Maka saya coba ganti di sini, bukan indeks ke-6 tapi indeks ke, bukan indeks ke-0 tapi indeks ke-16. Nah, ini datanya nih. Ini adalah yang kita lihat ya. Ini adalah yang kita lihat dalam pixel 28x28. Ini adalah yang disimpan oleh komputernya. Ini adalah representasi dari 9 tadi. Yang isinya adalah 28x28 pixel. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 26, 27, 28. Maka yang ini menyimpan data di sini nih, awal di sini. Ya, di sini isinya ini kan gelap, ini kan putih semua ya, maka isinya nol semua. Ya, itu adalah representasi image yang kita simpan dalam 0 sampai 256. Ya, ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kalau kita lihat ini baris keberapa? Baris ke-10 misalnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah nih, yang ada data-data di sini berarti dia ada warnanya. Di sini kalau yang 255 misalnya, ada nggak 255? 253 ya, ada hitam di sini ya. 253 lah ya, ini ada hitam. Jadi gitu ya, jadi komputer itu dia menyimpannya per pixel. Ya, resolusinya ya, semakin banyak berarti semakin halus. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian ini adalah apa namanya data ke-16, indeks ke-16 ya. Kemudian kalau kita lihat outputnya, ini adalah outputnya, tapi outputnya jangan 0 karena saya sudah ganti menjadi 16 kita run. Nah ini adalah 9 ya. Jadi si di data testingnya itu disimpan bahwa yang ini ya, yang kita tulis, yang seorang lain tulis ini, seseorang tulis ini, kemudian disimpan dalam komputernya adalah seperti ini, maka outputnya adalah 9. Nanti ini kita jadikan sebagai testingnya. Nah, kemudian di sini ada namanya pre-processing. Yang pre-processing ini adalah kita siapkan datanya untuk dimasukkan ke modelnya. Saya cepat aja di sini, ya. Proses di sini adalah proses pre-processing di mana kita ubah save-nya yang tadinya adalah katakanlah 60.000 kemudian 28 pixel kali 28 pixel kita ubah menjadi flat ya, menjadi kita ubah menjadi 60.000 kemudian 784 ya. Oke, ini pertama, ini kita ubah yang 2D, 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Sebenarnya ada juga perintah yang lain ya, ini bisa pakai perintah yang lain. Tapi di sini kita pakai perintah resave, ya Anda bisa searching yang lain perintahnya. Kemudian di sini ada kita ubah dari integernya, kita ubah menjadi float ya. Jadi semuanya kita simpan jadi float. Kemudian di sini adalah proses beda lagi. Ya, kalau di sini adalah katakanlah scalingnya ya. Ini adalah scalingnya. Kita akan coba ubah datanya yang tadinya adalah di sini setiap data kita bagi dengan 255 ya. Jadi setiap data kita bagi 255. Berarti kalau data paling besar dia nilainya 1 ya. Berarti di scaling ini kita ubah format dari 255 ya menjadi formatnya 0 sampai 1 gitu ya. Scalingnya. Ya, di kalau di SPK kita bicara normalisasi ya. Tapi istilah yang sebenarnya yang lebih benarnya namanya scaling ya, kita scaling. Jadi kalau di sini kita rubah bentuknya menjadi satu dimensi, kemudian kita ubah menjadi float ya. Ya, karena di sini jadi float kita bisa bagi maka bisa menyimpan nilai ya, 0, ya. Nanti kemudian di sini dicek ya. Oke, saya run ya. Ini saya run aja. Oke, kita run. Oke, sudah running. Kemudian kita jalankan. X valid 0. X valid 0. Kita ganti X valid 16 saja. Sama-sama yang tadi di atas. Nah, sekarang dia posisinya adalah menjadi float ya.
Jadi nilai yang tadi di sini, ya, yang tadinya adalah integer di sini semua, sampai 255, kita ubah menjadi scalingnya menjadi 0 sampai 1. Ya, di sini 0, ini 1 ya. Seperti itu. Jadi format datanya berubah. Ya, untuk keringankan penghitungan juga. Ya, oke, sudah berubah. Selanjutnya di sini adalah proses kita handle pre-process outputnya. Ya, outputnya kita bikin menjadi 10 macam. Ya, di sini n plus kita definisikan sebuah variabel. Variabelnya kita bilang ada 10. Kemudian kita panggil di sini ada fungsi. Tadi awalnya kita import di sini ya. Di sini kita coba ubah ya. Ytrain to categorical, ytrain coba saya running di sini. Kita running. Oke, kemudian yvalid oke. Berapa tadi 16 ya? 16. Ya, oke. Ini bedanya sama yang tadi gimana? Kalau yang tadi kalau kita lihat outputnya di sini ya, mana tadi yvalid. Nah, ini yvalid ya. Kalau yvalid ya, representasi sebelumnya adalah output dari fungsi ini adalah 9 aja, 9. Jadi outputnya kalau enggak 9 ya 0, kalau enggak 1 gitu ya, kalau enggak 4. Ya, seperti ini ibaratnya outputnya. Nah, untuk kepentingan arsitektur ini kita ubah. Kita ubahnya gimana? Kita ubahnya sehingga ini istilahnya adalah namanya one hot encoding istilahnya. Ya. Ya, saya baru ingat namanya adalah one hot encoding ya. Sebenarnya biasanya merubah data yang tidak ada skalanya apa? Tidak ada intervalnya, tidak ada rankingnya ya. Jadi seperti ini. Nah, coba Anda perhatikan di sini, ini adalah representasi dari 9 ya. Representasi dari 9. 9 dari mana, Pak? 9 yang tadi itu yang atas tuh. Nah, ini loh, ini 9 nih. Ya, 16 kan kita nyimpan 9 nih, 9 ya, ini 9. Nah, 9 ini kita rubah sehingga dia formatnya bukan 9 seperti itu, tapi ini namanya adalah one hot encoding ya. Anda kalau mau searching lagi silahkan, namanya adalah one hot encoding ya. Nah, di sini maka di sini adalah labelnya, di sini adalah 0, di sini adalah 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 8, di sini 9. Jadi kalau 0 itu adalah 0% seperti ini dan selanjutnya. Tapi ketika di 9 dia nilainya adalah 1. Ya, maka dia nilainya adalah 9. Jadi kalau kita punya misalnya nilainya 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Maka ini angka berapa representasinya? Ini berarti 0 1 2 3 0 1 2 3 kayak gitu. Ya, jadi ini representasinya kalau mau saya bikin agak detail ya. Nah, gimana kita gambarnya nih? Ya. Oke. Okay. Oke, saya agak penting di sini. Ya. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita pengen bilang ini adalah angka 2, maka posisinya adalah codingannya adalah di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0, 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 di sini 0. Kalau kita bilang 5 ya, maka di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Ketika 5 dia 1 kayak gitu. Bisa dipahami ya. Maka ketika kita representasi 9, maka nanti si outputnya kalau kita mau gambarkan, maka nanti arsitekturnya ya di sini ada 1 2 3 4 5 sampai ini katakanlah input layer ya. Di sini adalah input layer. Di sini adalah 1 sampai 784.
Kemudian di sini ada hidden layer-nya. Hidden layer-nya katakanlah ada 64 ya, 1 2 3 sampai 64 ya, 1 sampai 64. Nah, di output layer-nya, ini ada 10. 1 2 3 4 sampai 10 ya. 1 2 3 4 sampai 10. Maka nanti kalau ini nilainya adalah 0, di sini nilainya adalah 0, di sini nilainya adalah 1 atau misalnya 0,9 gitu ya. Yang lainnya juga punya nilai tertentu, maka output kita adalah 3. Itu namanya softmax sebenarnya ya. Activation function namanya softmax ya. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan outputnya ada 10 output di mana masing-masing akan memiliki nilai dari 0 sampai 1 menunjukkan probabilitas nilainya. Kalau di sini misalnya nilai 4-nya 0,9, yang lainnya 0,001 dan lain-lain, maka probabilitas yang kita prediksi, yang kita tulisannya itu adalah nilai 4. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masih ada waktu, kita lanjut. Oke, ini saya sudah running, Nah, di sini baru kita bikin modelnya. Di sini kita bikin modelnya. Karena kita menggunakan frameworknya Google, maka kita ini adalah yang kemarin kita gunakan ya. Kalau kemarin kita tinggal apa namanya? Nah, di sini ya. Misalnya kita tinggal activation function-nya, tinggal kita klik di sini gitu ya. Kita mau pakai yang mana gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita codingkan sendiri ya. Modelnya sekuensial ya. Mana tadi sini ya. Oh, saya bikin dua ya. Oke, ini saya hide aja dulu. Kan enggak di running juga. Ya, di sini arsitekturnya yang tadi itu yang kita bahas ya. Ini adalah inputnya ya. Ini adalah hidden layer-nya. Ini adalah outputnya. Dance-nya tadi yang fully connected. Ini adalah activation function-nya. Nanti tugas Anda bisa rubah-rubah dari sigmoid menjadi relu atau yang lainnya. Kalau yang ini softmax yang tadi saya jelaskan, yang 10 tadi. Ini kita baru bikin modelnya, kita running. Oke, kalau nggak ada masalah ya, berarti dikenal. Sekarang si model ini akan menyimpan katakanlah kelas sekuensial. Kemudian di model ini kita add ya, dense-nya tadi ya, berarti 64 hidden layer. Di hidden layer itu kita pakai sigmoid ya, sama-sama seperti tadi. Kemudian inputnya adalah 784. Nah, ini outputnya. Kayaknya perlu saya jelaskan. Ya, jadi yang di sini adalah modelnya. Yang ini adalah apa tadi hidden layer-nya ya. Nanti kalau mau ditambahkan bisa. Ini adalah hidden layer-nya, kita punya 64 neuron-nya. Ini adalah activation function-nya. Ini adalah input shape-nya, kita bikin 784, yang ini output-nya. Jadi nanti kita lebih kepada ketika sudah memahami bagaimana deep learning itu, kita tinggal ganti-ganti di sini. Tapi nanti dioptimasi banyak ya, banyak yang ditambahkan. Kita masuk dasarnya aja. Oke, ini kita running. Jadi nanti tugas Anda apa? Anda mengganti sigmoid menjadi relu. Anda menambahkan seperti ini misalnya. Ya, ini saya bikin. Nah, kalau ini kan udah saya run nih, ini sudah run ya. Nah, kalau di sini, kalau ini nggak saya run ya. Ini saya bikin. Anda kalau misalnya pengen ganti, pas saya pengen pakai di sini 100 gitu. Kemudian di sini adalah 100 gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka arsitekturnya adalah ya, berarti di sini saya punya dua hidden layer ya. Berarti kalau ini arsitekturnya adalah 784, kemudian 100, kemudian 100 ya, kemudian 10 gitu ya. Kalau di sini, nah, dan activation function-nya juga berbeda. Di sini kita pakai relu, ya, di sini pakai relu, di sini pakai sigmoid. Ya, jadi kalau kemarin kita klik-klik aja, kalau di sini kita ketikan. Ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya nggak running ini ya, saya running arsitektur yang di sininya. Kemudian kita lihat summary dari modelnya. Di sini kita lihat ya, parameter ini banyaknya weight ya,
banyak banget di sini, 50.240 ya, karena 784 di sini ada hitungannya ya, 784 ke 64, 78 input, 64 hidden layer, kemudian ditambah dengan bias ya. Bias itu belum saya bahas kayaknya ya, maka kita dapatkan 50.24. Kalau di sini yang di output layer-nya, ini weight-nya ada 650. 10 di output-nya, 64 di hidden layer-nya, 10-nya bias. Nanti kalau kurang paham bisa kita bahas minggu depan. Kemudian saya supaya Anda bisa mengerjakan 1-2 uji coba lah. Ya, mana tadi? Kita erase ya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sekarang kita masuk kepada kalau di sini ya, ini adalah ini learning rate. Ini adalah learning rate ya. Yang kemarin juga udah kita atur, kalau di sini tinggal kita ganti aja nilainya. Kalau di sini adalah backpropagation-nya, learning-nya di sini. Belum kita bahas juga, ini stochastic gradient descent ya. Kemudian ini cara menghitung errornya juga belum kita bahas. Ya, Anda tinggal running aja dulu, nanti detailnya kita bahas minggu-minggu depan. Kita run. Oke, ini cuma masukin ya, setting ya. Nah, di sini, nah di ini yang tadi kita berpersiapan aja nih. Kita berpersiapan. Nah, ini baru kita tempurnya di sini. Ya, kita tempurnya di sini. Di sini kita pakai epoch-nya. Yang kalau kemarin, yang ini yang minggu kemarin saya sampaikan. Kita bisa mengatur epoch-nya di sini. Epoch itu banyaknya putaran ya. Saya bikin sedikit supaya cepat aja. Ya, jadi dengan arsitektur seperti ini. Ini nanti Anda bisa kasih 100, Anda bisa kasih 1000 gitu ya. Kemudian verbose ini supaya bisa tampil prosesnya ya. Jadi kalau batch file Anda skip aja dulu. Jadi nanti Anda bisa coba-coba ubah di sini di arsitekturnya. Anda bisa ubah-ubah di ini kalau mau menambahkan hidden layer gini ya caranya ya. Anda tambahkan satu lagi, kalau Anda mau tambahkan lagi tambahkan aja lagi di sini. Tambahkan lagi di sini, kemudian Anda bisa tentukan masing-masing hidden layer itu activation function-nya apa, berbeda. Kemudian banyaknya neuron juga bisa Anda rubah. Ini enggak saran ya. Ya, yang enggak dirubah yang di sini, software-nya jangan dirubah lah. Kemudian, oke okay ya, ini saya bikin sedikit aja. Saya bikin 5 aja lah, 5 epoch. Oke, okay. Ini model fit, nih fungsi fit akan mentrainnya. Proses apa namanya adjusting weight-nya dilakukan. Ya kita running ya, kita running. Ya, oke. Okay, ini prosesnya berlangsung. Ini epoch pertama ya, epoch pertama ada 60.000 data, maka dia akan melakukan untuk setiap datanya di sini. Kita pakai stochastic gradient descent. Kita lihat di sini akurasinya rendah. Kita lakukan lagi apa yang kedua, ya, kita adjusting weight lagi. Ya, akurasinya sudah naik 15,93. Ya. Oke. Okay. Proses belajarnya ya, belajarnya. Kita lihat lagi 16 mana tadi. 43 ya, masuk ke epoch keempat. Ya. Oke, okay. Masuk ke epoch kelima. Ini learning rate-nya 0,01 ya. Kita lihat akurasinya. Akurasinya dia naik ya. Ini baru 5 epoch ya dengan arsitektur yang di sini ya. Jadi kalau nanti kita rubah di sini ya nanti kita lihat nanti hasil akurasinya berbeda. Ya, biar gampangnya misalnya saya kasih kalau di sini berapa tadi? 17,34 ya. Saya kasih misalnya 10 lah. 10 epoch ya. Sehingga dia akan berpikir 10 kali. Kita lihat itu berapa lama. Ya, tergantung dari epoch-nya, tergantung dari size-nya juga, tergantung dari optimizer-nya juga, kita pakai tipe apa, learning rate juga, dan juga pasti tergantung dari arsitekturnya ya. Ya, tujuannya kita apa? Tujuannya adalah untuk mencari akurasi yang paling tinggi. Idealnya ya mendekati 100% ya. Sehingga ketika 100%
dia bisa mengenali tulisan tangan orang dengan variasi yang berbeda-beda ya. Nanti detailnya kita bahas, tapi saya pengen liatin dulu apa big picture-nya sehingga Anda paham. Nah, ini adalah proses ketika kita mengupdate weight ya. Apa itu weight nanti kita bahas. Ya, ia akan makan waktu lama. Ya, makanya di Google Collab dikasih hardware dari. Ya, silakan. Pak, ketika kita ya? Mengganti ini Rehan, Pak. Ya, Mas Rehan gimana? Ini ketika kita ngeganti e-postnya itu, kok pas di running punya saya error ya, Pak? Errornya gimana, Mas? Iya, yang atasnya ada, yang atasnya ada di running belum? Yang atas-atasnya? Yang atas-atasnya udah di run belum? Harus di running semua dulu ya, Pak? Ya, iyalah kan dia nyam. Oke, siap-siap. Makasih, Pak. Jangan terang di sininya doang, di atasnya juga. Itu kan dia nyiapin ininya, nyiapin modelnya. Ya, oke. Kita lihat. Udah ya. Berapa dia? Udah, naik ya. 32,46. Ya, saya... Ya, bisa ngasih 200 nggak, Pak? Bisa ya, tapi ya nanti ya lebih lama. Tapi intinya adalah seperti itu. Kemudian kita bisa lihat akurasinya di sini. Banyak amat. Apa di sini salahnya? Oke. Akurasinya 32,23 ya. Kemudian ini kita lakukan outputnya ya. Kita receive lagi. Data testing kita ubah menjadi satu dimensi X-nya berarti inputnya ya, inputnya. Kemudian kita predict model predict now. Oke, valid now X valid. Oke. Di sini dia ambil yang satu, indeks satu ya. Tadi kan kita pakai berapa tadi? 16 kalau nggak salah ya. 16. Kita run lagi. Oke, kita lihat tulisannya. Nah, nih. Oke, saya liatin ya. Jadi yang tadi saya minta Anda untuk mengingat ya. Ini sekarang waktunya. Kita punya outputnya di sini, outputnya. Di sini X valid. Maka di sini outputnya adalah Anda lihat di sini 0,12, 0,9, 0,11, 0,09, 0,1 ya. Coba saya run ini sini. Oh 7, sorry, saya belum ganti. Kita lihat yang atasnya deh biar kelihatan. Di sini X-nya X berapa? Kalau nggak salah X16. Tadi saya pakai X-nya X indeks 0. Oke. 16 ya. 16. Kemudian outputnya adalah 9 tadi ya. 9 ya. Oke. Kita coba lihat lagi. Berarti di sini saya harus manggil valid X valid. Dia error di sini. Ya mungkin error ya karena akurasinya masih rendah ya. Ya di sini kita ketemu data testing yang error ya. Mungkin akurasinya masih rendah. Ya kalau kita punya akurasi lebih paham nggak ini kenapa kita error? Tadi kita punya X valid 16 itu menunjukkan angka 9. Ini data testing di sini ya. Data testing ini kita coba tes model kita yang punya akurasi 32,23% ini. Sehingga kita ke prediksi dia masuk ke 0 1 2 3 4 5 6
7 ya. Kalau kita lihat juga angkanya nggak meyakinkan ya. Yang paling gede 0,14 ya sebagai outputnya. Jadi kita prediksi 14,52% itu adalah angka 7 ya. Berarti kan masih lemah ya, nggak di atas 50% juga. Ya, maka di sini kita belajarnya yang belum selesai. Istilahnya belajarnya belum selesai ya. Akurasinya masih rendah dan di sini ada error gitu ya. Oke, sampai sini saya pengen Anda nggak banyak lah, nggak banyak apa namanya. Anda cuma saya minta Anda menguji coba 3 kali lah, 3 kali uji coba. Ya, uji cobanya apa aja? Uji cobanya adalah, ya, yang pertama Anda boleh ubah dan ini nggak sampai jam 3 pagi lah ya. Kemarin terlalu lama ya, tapi sebenarnya saya pengen Anda melihat lah. Nah, di sini tugasnya yang pertama adalah Anda bisa merubah arsitekturnya, ya. Arsitekturnya kalau di sini saya pakai ya, yang awalnya hanya satu hidden layer ya. Kalau di sini saya pakai 3. Ya, jadi Anda bisa ubah hidden layer-nya, banyaknya hidden layer. Ya, jadi Anda bisa ubah banyaknya hidden layer. Lihat amat tulisannya, hidden layer. Yang pertama itu bisa Anda ubah. Kemudian Anda bisa ubah activation function-nya. Apakah Anda menggunakan sigmoid, apakah Anda menggunakan relu. Dan masing-masing activation bisa berubah juga. Ya. Oke. Okay. Yang softmax-nya nggak usah dirubah. Yang softmax-nya nggak usah dirubah. Yang ini nggak usah dirubah. Yang Anda rubah banyaknya activation function. Begitu juga banyaknya neuron. Nih, neuronnya bisa kita rubah di sini. Di hidden layer pertama ada 100, yang kedua 100, 100. Anda bisa ubah di sini. Kemudian Anda juga bisa ubah learning rate-nya. Learning rate-nya bisa Anda ubah misalnya 0,1. Optimizer-nya untuk saat ini nggak usah Anda rubah. Yang ini, Anda ubah ini aja. Misalnya 0,1, Anda bisa ubah 1, Anda bisa ubah 10, Anda bisa ubah 0,001 gitu ya. Nah, ini juga bisa Anda ubah epoch-nya. Epoch-nya mau 100 ke, mau 1000 ke gitu ya. Kira-kira hardware-nya bisa. Kalau misalnya terlalu lama, Anda bunuh aja, Anda kill aja prosesnya, Anda stop aja, Anda kurangi epoch-nya ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akurasi yang ya minimal di atas 50% lah ya. Kita mendapatkan akurasi di atas 50%. Oke, jadi mudah-mudahan setengah jam Anda bisa mengerjakan. Jadi nanti Anda bisa lihat, oh, teknologinya Google ketika bicara deep learning, walaupun di sini masih banyak ya, masih banyak yang belum kita coba ya, tapi minimal ini udah lumayan lah. Anda sudah bisa pre-processing, Anda sudah bisa membuat arsitektur yang apa istilahnya itu dense ya. Ini tadi ya, ini adalah yang preprocessingnya. Yang ini sih nggak usah dirubah, yang ini ya, ini nggak usah dirubah. Yang Anda ubah yang tadi poin-poin yang saya jelaskan. Ya, supaya nggak terlalu malam, ya silakan Anda uji coba, kemudian Anda upload ke LMS ya. Seperti kemarin juga kasih foto. Bikin supaya jangan terlalu lama ya. Tapi kalau Anda pengen coba akurasi mau sampai 80 ya silakan aja. Tapi kalau misalnya Anda sudah dapat 50 ya minimal Anda cobalah. Minimal Anda coba dengan arsitektur yang berbeda, dengan learning rate yang berbeda, dengan jumlah neuron yang berbeda, Anda bisa mendapatkan akurasi yang berbeda juga. Ya, tadi kita sudah lihat dengan akurasi 32,23%, maka kita mendapatkan prediksi yang tidak meyakinkan. Ya. Kenapa dibilang nggak meyakinkan? Ini saya terakhir aja. Setelah itu kalau ada yang mau nanya silahkan. Karena ya sekali lagi saya bilang di sini kenapa nggak meyakinkan? Karena ini adalah prediksi untuk 0, ini adalah prediksi untuk 1, ini adalah prediksi untuk 2. Dan selanjutnya.
Kalau kita lihat di sini, tidak ada nilai yang di atas 50%. Yang paling tinggi hanya 0,14. Jadi kita punya keyakinan hanya 14% bahwa itu adalah angka 7. Dan sebenarnya juga itu adalah angka berapa? Angka 9. Agak-agak mirip mungkinnya angka 7 dengan 9. Ya, yang pertama itu nilai keyakinan kita probabilitasnya hanya 14,52% karena akurasinya hanya 32,23. Ya, bagaimana dia bisa seperti ini? Itu pembahasan kita selanjutnya. Jadi silakan mencoba 1, 2, 3 uji coba. Pokoknya Anda bisa bisa uji coba dengan arsitektur yang berbeda, dengan learning rate yang berbeda. Itu harus di run dari awal ya, di run dari awal. Karena ini sebenarnya satu program yang nyambung gitu ya. Kalau atasnya nggak di run ya, bawahnya nggak dikenal sama dia. Ya, jadi kalau kita kemarin baru main playgroundnya istilahnya, kalau di sini sebenarnya udah realnya. Ya, silakan Anda coba. Dan ini frameworknya punya Google. Saya cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya buka pertanyaan 10 menit, kemudian kita selesai. Pak, ini ya, silakan. Ferry, Pak. Ya, silakan Mas Ferry. Saya coba pakai Epoch 20, Pak. 20, cepat nggak? Lama nggak? 1 menit. Ya, tapi tambah yang berapa akurasinya ya. 0,35. Berarti 35% masih rendah lah. Tambah lah epochnya. Model predik kelasnya tapi udah benar Pak 9. Oh, udah benar. Ya. Kebetulan benar. Coba lihat lagi datanya. Ya, tapi kan hanya satu data Mas ya, baru bicara satu data. Kan ada 10.000 data kan. Oke. Okay. Akurasinya kan berapa tadi? Iya. 35%. Okay. 35%. Nah, kebetulan itu yang 35%-nya gitu. Kalau Anda coba 10.000-nya lagi ya mungkin banyak yang salahnya juga. Kebetulan benar. Ya, okay. Ya bagus. Ya, bagus Mas Ferry. Yang selainnya ada pertanyaan? Kalau tidak saya cukupkan, Anda bisa uji coba ya. Maaf. Bagaimana yang lain? Mohon izin tanya. Ya, silakan. Siapa ini? Presma, Pak. Oke, silakan Mas Presma. Itu di bagian ininya, Pak, di bagian model sekuensialnya. Ada hidden apa itu, Pak, namanya, Pak? Itu kan ada setelah kata dense ada 100 neuronnya. Itu ke bawahnya harus sama semua 100 atau harus seragam? Bebas. Boleh beda-beda berarti, Pak? Boleh beda-beda. Itu jumlah neuron di hidden layer. Ya, maksudnya di hidden layer-nya berarti neuronnya nggak harus semua sama gitu, Pak? Enggak. Mau dikasih 1000 juga boleh. Mau dikasih 200 juga boleh. Yang ya, jangan dirubah kan yang... Tadi kan bertingkat 3 itu, Pak. Misal yang dulunya 3 tingkat. Itu kan 100 semua. Iya. Misal yang satu 100, satunya 1000, satunya 500 gitu. Bisa. Dicoba. Tapi aja nanti gitu, prosesnya lebih lama. Karena lebih banyak weight yang mau dirubah. Gak masalah, itu dia berdiri sendiri semua. Oke. Oke, good. Yang lain bagaimana? Coba saya pengen lihat wajahnya masih pada aktif atau enggak. Coba silakan dinyalakan. Oke, good ya. Ya, alhamdulillah Mas Sigit masih ada. Mas Sigit masih tempat kerja nih Mas Sigit. Nginep apa? Iya, Pak, lagi mau tes follower. Wah, mantap lah. Mas Teguh, Mas Rangga. Mas Rangga bisa dipahami penjelasannya? Setia Budi, Ilham, Rian Eko. Mana Rian Eko? Muslimin, mana Muslimin? Oke. Afrila Fernanda. Ya, dari jam 6:30 sama saya ya. Yoga. Sebut saja Mawar siapa? Habinanta. Renaldo, mana Renaldo? Ya, oke. Okay. Masih sebagian masih pada di tempat kerja ya. Ya, saya juga masih di kampus ini. Presma. Iksan, mana Iksan? Mas Iksan, apa kabar Mas Iksan? Gak ada berarti. Robi, mana Robi? Iman, mana Mas Iman? Diki? Satria, mana Satria?
yang kita ya Bu Sunarsi ada, ibu-ibunya ada, mbak-mbaknya ada dua ya. Ya oke, okay. Terima kasih. Ini yang saya bahas ini teknologi Google ya, katanya Google. Dan yang saya sampaikan juga enggak inilah. Nah, tapi Anda bisa kembangkan nanti, Anda bisa kembangkan lagi. Saya kasih dasar-dasarnya aja, nanti kita lihat ya apply-nya bisa di mana saja. Ya, kalau Anda bisa ikuti, Anda bisa kembangkan lagi sendiri. Kalau mau lanjut ke S2 bisa dieksplor lagi ya. Machine learning, ANN, deep learning. Oke, silakan malam ini ya, gak usah lama-lama lah, sampai jam 11 aja, kemudian nanti diupload hasilnya ya. Itu sebenarnya masih nyambung dengan yang kemarin ya. Masih nyambung dengan yang kemarin. Kalau sekarang kita punya kebebasan mengatur arsitekturnya dan yang lain-lainnya. Ya, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi atau tidak? Cukup? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ngumpulinnya itu, codingannya itu disalin di Word terus di-upload di LMS atau gimana, Pak? Di SS kayak minggu kemarin, Mas. Kayak oh, minggu di SS kemarin. Aja. Oke, siap. Ya, sama foto, sama foto ya, sama foto. Oh, yang di SS itu yang bagian mananya, Pak? Di bagian semuanya. Yang yang itu yang arsitektur, yang dirubah-dirubah lah. Yang di custom. Kalau mau bikin video, boleh bikin video 5 menit gitu. Jelaskan perubahannya apa, upload di YouTube, kasih ke saya gitu ya. Itu juga lumayan. Kalau nggak mau pusing-pusing di SS, Anda tinggal running, kemudian dijelaskan yang dirubah apa aja. Paling 5 menit juga jadi itu videonya, penjelasannya. Silakan kalau mau bikin video, boleh. Mas Anas, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Sunarsi cukup paham? Ya. Dikumpulkan okay. Sebelum jam berapa, Pak? Malam inilah, malam ini. Ya. Kalau saya settingnya kalau nggak salah sampai jam tengah malam sih. Nanti saya cek lagi deh. Ya, intinya kalau kemarin kita bisa lihat secara langsung visualnya gitu ya. Kalau sekarang kita bisa mengganti-ganti arsitekturnya secara langsung, lebih bebas lah. Dan ini pakai Python ya, teknologi Google ya. Oke, cukup ya, saya akhiri Pak, saja nanti. Ini yang shift 2 gimana, Pak? Ya shift 2 aja, Mas. Enggak ngumpulinnya. Ya seperti biasa lah, saya bikin. Iya Pak, betul. Iya Pak, betul Pak. Bikin... Ya kemarin aja sampai berapa kali saya bikin itu, sampai tiga kali. Nanti yang sip 2 saya bikin ngumpulin paling terakhir besok lah siang gitu ya. Sabtu nggak kerja kali, Sabtu kerja juga Mas. Kerja, Pak. Ya. Sampai jam 2 ya. Saya juga kerja kok. Ya, enggak apa-apa, disesuaikan aja. Jangan sampai kuliah mengganggu kerjaan ya. Enggak bercanda. Ya, nanti silakan diatur bisa saya bikin uploadan baru lagi. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi, Mas Iman? Ya, kita nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA grup ya, WA grup. Saya akhiri. Selamat malam. Silakan dipelajari lagi, cari referensi yang lain banyak ya. Dan ini belum saya bahas semua ya, masih kulit-kulitnya aja. Tapi minimal Anda punya gambaran penuh. Oh, seperti ini toh. Ya, nanti ketika membahas detailnya Anda sudah paham ini yang dipas bagian mananya. Saya cukupkan sampai sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sambil nge-lag komputernya.
Habin, Habin, Habinata. Saya boleh lihat videonya apa yang di YouTube? Yang sekarang. Kenapa dia nge-lag? Dong dong
Terima kasih.